Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe kita doakan semoga rezekinya bertambah lancar dan sehat selalu. Tes antena digital indoor Lubi ANT101. Selain indoor juga bisa digunakan untuk outdoor. Harganya di kisaran Rp102.500, bisa pembelian di Shopee, klik link di deskripsi video. Di dalamnya ini ada 3 bagian ya. Di Lubi LB ANT1001. Ada antenanya, kemudian ada kabel penghubung. Nanti ini dimasukkan ke sini yang ada karetnya supaya melindungi dari basah. Kemudian ada adaptornya. Nah, dimasukkan ke kabel penghubung antena tadi. Ya. Jadi rangkaiannya seperti itu. Adaptor kita masukkan, lalu kemudian dari adaptor ada kabel menuju ke set top box. Baik. Langsung saja kita rangkai. Ya, ini adalah setelah kita rangkai, ini adaptor. Adaptor kemudian ke atas, saya pakai di indoor, di atas pintu. Nah, seperti ini. Pastikan lampu belakang yang merah itu menyala, berarti sudah masuk. Adaptor pun menyala, kabel adaptor masuk ke set-top box. Posisinya kalau saya di DVB ada tulisan antena di sudut sebelah kiri belakang. Langsung kita pencarian ya. Kira-kira kita cari secara otomatis dapat berapa channel untuk penggunaan antena indoor Lubi tipe ANT1001. Jadi sebagai perhatian juga, untuk jumlah channel tergantung tempat kita berada ya. Kalau mungkin kita dekat dengan pemancar, mungkin akan lebih banyak dan lebih kuat ya. Posisi saya ini di Purwokerto, Jawa Tengah. Posisinya bukan di kota ya, di desa. Ini ada berapa channel, coba nanti kita akan melihat hasilnya ya. Kita tunggu prosesnya. Untuk harga antena ini saya cek di toko terdekat di kisaran 110 hingga 135.000. Di online tadi 102.500. Pembelian bisa teman-teman klik di link deskripsi, dapatkan gratis ongkir. Ya, setelah kita melakukan pencarian secara otomatis kita dapat 28 channel ya. Masuk lumayan ya. 28 channel. Mungkin kalau ditaruh di order akan dapat lebih banyak ya. Ya. Demikian tes antena Lubi tipe ANT101. Terima kasih.